Lihat, banyak poinnya, Bray. Oke, Bray. Selamat pagi. Pagi ini kita mau coba cek jaring. Karena kemarin kita ada pasang jaring ya di depan pondok lagi. Tempat yang dulu sering kita pasang. Jadi pagi ini kita akan coba cek. Di istri masih tidur di pondok. Di dalam pondok sana. Di saya yang duluan bangun dan akan coba cek jaringnya. Oke, mudah-mudahan nanti ada poin dan seperti biasa kita langsung masak kalau ada poinnya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa di subscribe. Oke. Oke. Kita lihat ya. Nah, di situ jaringnya. Karena kelihatan talinya dari sini. Nah, itu. Oke, langsung aja kita lihat ya. Istri masih nyenyak tidur di sana karena tadi malam kita tidur jam 12-an karena lagi najur ikan kita berdua. Jadi poinnya cuma sedikit lah, tapi lumayan masih ada lauk kita. Kita coba lihat jaring ini dulu. Oke, langsung aja kita lihat. Banyak poinnya, Bray. Nah, ini banyak poin daun ternyata. Hitung ada satu. Nah, ini. Wow. Satu ikan. Dua. Oh, ada ikan hampala juga. Tiga. Ini satu. Empat. Lima. Dan langsung ke ujung. Banyak ini, banyak-banyak. Banyak poin daun. Nah, daun semua. 5 ternyata. Nah, itu 6 maksud saya. Oke, langsung buang daunnya aja dulu. Nah, daun semualah. Nyeri. Banyak daun poinnya. Jadi kita lepas setelah kita buang daunnya supaya enak, mudah dilepas. Nah, ikan empala. Ikan goreng, Bray. Lumayan lah.
Oke, kita ambil tusuknya dulu. Ah, kayaknya istri sudah bangun sana. Baru bangun beliau itu. Ah, langsung suruh dia masak nanti. Nah, ini tusuknya. Ini tadi kena tajur ya. Jadi tidak kita videokan. Kenanya pagi ini cuma 2. Belum tadi yang lumayan banyak, sekitar 8 kalau tidak salah. Jadi pagi ini 2 aja yang lengket. Oke. Kita angkat dulu ikannya. Nah, ini dia hasilnya, Bray. Ada ikan hampala, ikan goreng, dan ikan baung. Ikan baungnya kena tajur kita ya, pancing. Kita seperti biasa, pagi ini kita akan langsung masaknya lah. Di pondok sebelum kita bersama istri pulang. Nah, jadwal hari ini kita pulang ke kampung. Oke, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa di subscribe. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, kita tetapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Hai. Kita langsung suruh istri masak. Ya. Ke pondok. Jaringnya sudah kita angkat ya, karena tadi tapi belum kita buang daunnya. Nah, nanti kita akan campurkan dengan ini, daun ubi jalar ini, karena ini banyak ini supnya. Kita campurkan dengan ini, nanti ada cabai, mancap lah. Oke, Sristi yang masak. Aduh. Nah, jadi ini jaringnya tadi ya. Banyak daunnya. Nanti aja kita perbaiki. Nah. Oke. Yuk. Wow. Baru bangun kah? Hah? Iya. Baru bangun Popo? Tidak, ke terus. Ambil itu tanpa. Tanpa ada kejutan. Untuk apa? Hah? Untuk apa ini? Itu kan untuk cabai itu tanpa. Tapi nah. Wow. Yeah. Mancap lah. Langsung masak kah? Ya boleh lah. Masak apa itu yang pas? Kalau ini kayaknya ikan ini digoreng aja ya. Itu ada ikan baung di bawah. Kalau baung itu dimasak campur yang sedang banyak sana kayaknya. Oh, dan ubi? Ya, dan ubi jalar. Ya. Oke lah, kalau begitu langsung aja kita petik ubi jalarnya tanpa tunggu lama. Siapkan bumbu ya. Kita petik ubi jalarnya langsung. Nah, ini dia ubi jalarnya. Ubi jalar, ubi yang menjalar. Wih. Ini setelah banjir kemarin kayaknya subur dia. Campur sup ikan baung. Nah, terus banyak lah ini. Jalar semua. Oke, kita petik dulu. Nanti kita ketemu dimasaknya di rumah, di pondok, dan langsung makannya. Ini kawan-kawan,
daun ubinya, ubi jalar, pucuk ubi jalar, dan ikan goreng, dan ada ikan bawang juga. Ini wah, kita masak nanti ya. Kalau untuk ikan gorengnya ya pasti kita goreng karena banyak tulangnya ya. Ya. Nah, ikan bawangnya kita masak sup campur daun ubi jalar. Wow. Ubi jalarnya. Oke, kita cuci dulu lah, kita bersihkan ikannya dulu. Oke. Siap-siapkan sambal ya. Oke. Sambal, bumbu. Setelah itu kita goreng. Goreng dan makan lah. Oke. Dan setelah itu kita kemana? Kita pulang. Aduh. Oke. Ya begitulah. Oke. Nah. Wow, wow. Halo. Halo juga. Masak apa hari ini? Hari ini kita mau masak sup ikan baung dan ikan apa ini? Hampala kester. Hampala. Hampala jaring, bukan hampala kester. Jaring. Kita mau masak campur daun pucuk ubi. Ubi jalar. Nih, terakhir. Pucuk ubi jalar cuma itu belum dipotong-potong itu. Nanti kita potong kayak potong sayur lah. Mana tadi ikannya? Ini ikannya. Mantap lah. Kenapa cuma segitu? Maka banyak kena jaring tadi. Ini dia. Lainnya mana tadi? Ini dia. Ya. Mantap, banyak ikan baungnya. Banyak. Ini untuk kita bawa pulang, sudah kita asinkan untuk dibawa untuk si kembar dan nenek yang sudah menjaga si kembar. Oke. Ya, lumayan lah poin kita. Ini hanya 2 kali angkat tajur kemarin. Dan pagi ini 3 kali. Ya. Ya lumayan lah. Pagi ini 3 kali. Maksudnya 2 kali sama pagi ini jumlahnya jadi 3 kali. Oke. Gitu ya. Tajur nah, kita cuma 5 kemarin ya. Tajurnya lumayan tajur. Dapatnya terus juga jaring ikannya juga lumayan dapatnya. Ya, lumayan lah untuk bawa pulang. Kita poin ikan yang melimpah. Nah. Mana? Wow, ini ya. Lumayan. Oke lah. Banyak nih, Bray. Lumayan lah untuk lauk kita berdua. Ini kita bawa pulang. Ini untuk lauk. Ah, ini untuk lauk. Nah. Ikan hampala dan ikan apa itu? Baung. Ikan baung. Yang digoreng kemarin mana? Ada sisa kah? Ada sisanya ini. Oh. Banyak kita makan ya. Banyak lah. Di makan. Mantap lah, Bray. Kita masak dulu. Oke, monggo. Silakan. Kita nonton lagi ini. Nah, istri yang masak. Itu apa itu pita goreng? Goreng. Ah, Bray. Ulangi ikan bumbunya. Bumbunya seperti biasa lah. Ah. Ini yang kita masak ikan hampala dan ikan baung. Banyak.
setelah itu masukkan bawangnya. Udah rapinya bagus. Sekarang kita masukkan di airnya. Oke. Mungkin sekian aja dulu ya. Ketemu di makan. Ya, kita ketemu di mukbangnya aja lah seperti biasa. Terima kasih.